kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Debaran AME. Yep. Dan bersama kami kita ada Akim and the Magistrate. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih ke? Terima kasihlah sebab tweet 5000 tu sampai aku kena current. Kalau nak tengok selebriti lain kena cabaran meletup minggu depan, kita tak tahu siapa dan apa cabarannya, tapi yang penting anda semua kena tweet hashtag cabaran meletup. Okey, dan juga tanya kepada anda semua kerana tersarung dalam 3 kategori. Woo! Untuk AME. 3 tau. Artis duo meletup, lagu meletup dan Akim sendiri penyanyi meletup. Yes. Mungkin strategi Akim berjaya bila create Akim and the Magistrate ni. You know? Rezeki lah sebenarnya. Rezeki. Korang pun tak sangka. It was your idea, right? Ya, sebab saya pun memang dah lama fikirkan untuk buat band. Jadi, bila nak buat band tu, saya jumpa dengan Zimi lah. Dia lah yang set up dan panggil budak-budak band member. Selain daripada lima bara tadi yang akan perform untuk malam AME, Akim and the Magistrate juga akan buat persembahan. Jadi adakah korang akan sekarang ni tengah terfikir nak buat benda-benda yang gempak ke, lain daripada yang lain ke, nak share sikit? Ya, legend lah. Pasal persembahan tu, penonton semua kena tunggu. Memang kena tengok persembahan Akim and the Magistrate. Yes. Memang pelik sebab kami officially 7 orang. Memang pelik Memang pelik gila. Dan kita tengoklah apa yang pelik tu sebenarnya. Jawapan artis. Jawapan artis. Sebenarnya tak ada apa-apa pun lagi. Jawapan kita orang. Kau kena ke aku ya, Jang? Okey, sebelum kita nak sama borak lagi dengan, tapi sekarang ni kita nak tengok carta malatop minggu ini. Aku nak sebut era tadi. Di tangga kelima, Malaikat Hazama berjaya tercalon dalam top 5 penyanyi meletop dan lagu meletop anugerah era 2019. Meletop-letop! Di tangga keempat, Aliyah, Sesal Separuh Nyawa. Nyawal. Nyawal. Aliyah baru-baru ni berada di Tawau, Sabah untuk menghiburkan peminat-peminat di sana. Okey, Baliah kalau kau bah. Babal. Yang ketiga, Rif Lafliq, Selimut Tetangga. Telah memenangi band terdahsyat, Dahsyatnya. Dahsyat. Baru-baru ini, Dahsyatnya. Ini Indonesia punya award ni. Kita meletak. Di tangan kedua, Hafiz Matahari. Tahniah Hafiz juga tercalon dalam top 5 AME. Kategori yang sama dengan Hazama. Tapi tak kisah, dia orang ni Hafiz and Friends. Tapi kita tunggu siapa yang kena. Paling meletak minggu ini, tetamu kita minggu ini, Akim and the Magistrate dengan lagu Mewangi kembali menjadi juara carta. Dan mereka juga terlibat tercalon dalam anugerah Mata Era 2019. Wow. Mewangi nombor 1, okey. Bukan dekat carta meletup dia, carta era 40 pun. Berapa minggu dah? Dah berminggu-minggu. 52 minggu? Belum sampai lagi dah 52 minggu. Umur aku dekat 40 lebih tu. Okey, single terbaru Akim. Portrait. Yep. Single terbaru korang lah kan? Akim tulis sendiri tu. Tulis sendiri. Saya buat lagu tu dan lirik daripada Karma Empire. Tentang apa? Tentang apa ya? Berapa okay. Tentang ya? Apa? Lagu dia sebenarnya tentang cinta lah. Cinta. Cinta macam mana? Banyak cinta? Cinta dusta? Cinta... Ini yang clash punya ke? Yang baru nak couple? Tengah-tengah nak couple? Dia kira macam jarak jauh punya percintaan? Percintaan jarak jauh. So, merenung potret sahaja. Okey. Kesiannya ke dia? Kesiannya. Tak tahu ke ada banyak lagi perempuan lain? Saya teruk sangat. Kenapa perlu jujur dalam percintaan? Ini lirik lagu baru. Yang, saya jujur. Okey, macam baru-baru ni join Hafiz and Friends buat showcase, alhamdulillah menjadi berjaya. So bila Akim and the Magistrate punya showcase? Okey. Sebenarnya kita orang pun tengah dalam perancangan untuk album. Okey. Kita tengah menyiapkan album sebenarnya. Album Akim and the Magistrate. Sebenarnya kami dah sebulan ni kami tengah berkampung dalam studio. So insya-Allah siap nanti kami akan buat
promosi untuk album tu. Alright, siapa ketua kampung kat studio? Okay, dia macam Avengers tau. Dia macam Avengers tau. So dia captain. Dia captain lah. Captain Amerika. Dia yang yang mamat yang mata sebelah. Sebab colour sama. Hey, aku nak cerah sikit lah. Aku nak cerah sikit. Badan dah putih! Okay, guys, terima kasih banyak sudi datang. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk undi Akim and the Magic Street. Tiga kategori ada. Betul. Artis duo. Artis duo. Penyanyi. Penyanyi. Lagu. Dan lagu. Lagu. Jadi meletop.com.my adalah tempat untuk anda mengundi. Yes. Anugerah Meletup Era tak lama je lagi, 19 hari je lagi. Undian fasa kedua AME 2014 masih lagi dibuka. Jadi teruskan mengundi untuk selebriti kesayangan korang. Untuk mengundi boleh ke www.meletup.com.my. Cara-cara mengundi semua ada kat situ semua. Jadi undi saya, undi Nabil dan semua. Macam mana nak undi kau, undi aku? Kita dalam satu kategori yang sama. Baik, jangan undi Nabil, undi saya. Macam tu. Jujurnya. Tak apa, tak apa. Aku pun undi untuk Lofa sebenarnya. Kaya lah. Sebab kena jadi Zizan lah. She's a good host tau. Sebab Zizan banyak lah tahun ni. Oh, betul-betul. Anyway, since korang akan perform dua lagu, last word untuk korang semua kepada pemain-pemain di luar sana. Silakan. Ketua Kampung. Captain Avengers. Kepada peminat-peminat Akim and Magistrate, tunggu dan dengar lagu Portrait dan teruskan mengundi Akim and Magistrate dalam anugerah Meletup Era. Yes. Akim sendiri? Akim? Sama jugalah. Banyak lah sikit. Banyak sikit. Teruskan sokong kita orang. Jangan lupa tunggu lagu Portrait dan juga tunggu album sulung kami. Panjang lagi. Panjang lagi? Okey. Alright. Terima kasih banyak kepada semua dah menonton kami selama satu jam. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tegur senda. Saya memang suka orang tweet saya 5,000 tadi itu supaya saya boleh kena kursi karen. Minggu depan, jangan lupa hashtag cabaran meletup. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.